lama ya gak ketemu sama orang yang megang kamera ini. Anyway, aku udah ada di stasiun Gambir di Jakarta. Terus aku diantarin sama adik aku. Siapa nama kamu? Yes, namanya Reina, terus ada mamah juga sebelah situ. So, kita mau pergi. Bentar ya. Siap-siap bentar. Siap-siap kecil. Make up. Tadi habis make up-an. Botol minum. Dehidrasi. Ih, belum. Ya udah deh, gak apa-apa. Yuk, langsung aja kita berangkat guys. Jadi ini namanya Gambir. Gambir. Ya. Yeah. Gue masih gak jelas tau gak? Iya lama banget, iya gue awkward. Ih lucu ya tempatnya. Hai sobat, kita lagi mau cetak tiket. Seru ya? Berarti kayak self-service, self-check-in. Tuh ibu gue. Caranya gimana? Scan, nggak sih? Scannya gimana? Wow! 3, 4. Oke. Satu lagi. Pegang. Satu lagi? Ini udah? Mama belum. Oh. 1, 2, 3, 4. Ih seru banget. Kita bertamasya guys. Ih, naik kereta. Udah lama nih gak naik kereta. Tuh, punya mama nih. Udah? Udah dong. Oke. Okay. Vlogger sejati menurut gue. Eh, cari makan yuk. Yuk, makan yuk. Makan yuk. Lapar, lapar. Kita bawa ke kereta, beli makan. Apa ya yang cepet? Kalian pada lapar makan apa? Lapar makan apa? Ini aja kali ya, bakmi mau gak? Bakmi. Enak kayaknya ya. Let's go deh, menurut aku. Oh, lu mau ngangguk? Anjay. Anjay deh. Kayaknya cepat gitu gak sih? Tete mau makan apa? Oh, bakmi JM. Oh wajib masker, ntar dulu. Ini deh, ini bisa dibikin reels juga gak sih? Asik! Tut, naik kereta api. Ya. Hai. Duduk. Di mana ya? Oh, itu kita 3, 4. Sindoro tambahan ya. Jalur 3 dan 4. Tuh datang tuh. Jalur 4 ya? Ini 3, 4. Tapi ada eskalator enggak? Ada. Oh ya. Let's go guys. Sorry. Naik kereta api. Hati-hati guys, hati-hati. Ih, seru banget. Ih, seru banget. Exciting. Ih, Tokyo nih, Tokyo.
Seru banget. Lebay. Seru abis. Jadi gimana? Jadi kita tinggal masuk. Tapi di sini dulu ya, seru banget ya ampun. Baru lihat loh. Maksudnya udah lama. Habis. Ini kereta, ada kereta. Woi, lu masuk. Dingin, enak. Ini kita yang ini ya? 7. Pemirsa, saya melaporkan sekarang dari stasiun Cirebon ya, Cirebon. Sekarang sedang berhenti di jalur 3. Di sini kita berhenti di stasiun Cirebon untuk tujuan ke Tegal. Kita akan makan warteg di tempat asalnya. Yes. Udah jalan. Dapat insight apa aja tadi? Kita dapat insight makan sama kita nggak nanya namanya, tahu bapaknya siapa? Siapa? Gak nanya. Curhat, bapaknya curhat, terus bapaknya kayak cuma ngasih referensi makanan. Tapi kebanyakan yang dia kasih tuh makanan di salah tiga, tau nggak? Tapi gue penasaran banget yang si kepiting itu sih, yang tadi ending dia baru ngasih tahu. Comal. Tapi emang Tegal kebanyakan kambing sih ya. Kambing semua sih. Ya siap-siap deh guys. Gue takut darah tinggi deh. Gue darah tinggi gak ya? Gue gak tahu. Sebelum kereta berhenti. Oh my god. Loncat.
Ayo kita cari sate. Kita udah nyampe di Tegal. Oh my god. Lebay banget. Sorry. Kita kayaknya kemulan lewat sana. Kita udah di stasiun Tegal alias Tegal. So, let's go guys. Stasiun Tegal. Ini tempat sampah nggak ada, tempat sampah nih. Tempat sampah. Mana sih ini tuh? Oh ya ampun. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Buang mantan? Lihat saja. Berarti coba kita mendingan makan warteg dulu, abis itu baru kita ke hotel, abis itu kita makan lagi malam. Boleh. Sate. Sate atau soto? Enggak tahu. Sate sih. Di sini. Sate. Ya Pak ya, sate kelapa ya. Soto. Sate kelapa apa di sini? Ya sate. Sate Tegal. Sate kambing ya. Coba topnya dulu kali ya? Hah? Coba yang topnya dulu, Mano. Top ya, itu siapa? Iya, Mano ya. Iya, menurut gua kita cobain dia. Kita coba Mano. Mbak No. Bak Nok. Bak Nok. Ini penampakan tambah. Mbak kali, Mbak. Mbak No. Iya, Mbak. Mbak. Tulisannya MBAK. Kita akan jajal nih Tegal. Ih. Jajal Tegal. Anjal. Kamu coba. pingin banget berirama jadi maksa. Babat soto ayam. Cobain kita. Ini apa sih? Hey, apaan? Sini mah, makan mah. Soto.
Iya kali. Soto tauco. Tauco. Yang ini tauco, yang ini namanya soto putih, jadi biasa apa kayak polosan aja gitu. Mau coba dulu. Mau coba dulu. Kenyang. Oke guys, nih aku cobain namanya soto madi. Gak ada tulisannya tapi ya. Tuh. Iya tapi lucunya mereka gak ada tulisannya, ini tuh soto tauco gitu. Interesting. Jadi anyway. Padahal tauco. Yes. Oh. Jadi ini, jadi sotonya pakai tauco gitu, namanya soto madi. Nah terus dia isiannya tuh banyak, ada daging, daging ayam, usus, babat, terus urat, kikil gitu-gitu. Nah, terus kebetulan mereka tuh cuma tersedianya tadi daging ayam, daging sapi, sama kikil dan urat. Jadi aku cobain semua. Terus khasnya, kayaknya khasnya Jawa Tengah ya, kalau makan soto, nasinya tuh langsung udah di dalamnya gitu, udah dicampur. Nah terus ini sih, aku nyobain yang tauco. Oh. Oh iya, ini lucu lagi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita cobain soto madi di Tegal. Yuk kita makan. Very interesting. Nih, gak ada, kena hujan. Oh.
kayak ih ke Tegal kok nggak makan sate sih, please. Tentu kita makan sate. Hello, kita nyobain sate Tegal. Jadi sate ini namanya sate hadir dia sate kambing muda Bapak Mami. Tadi kita kenalan sama bapaknya, ternyata masih ada di sini. Tapi udah 32 tahun ya? 32 tahun berarti berkarya. Masih muda. Gila, mungkin entrepreneur. Orang tua kali, iya. Orang tuanya dulu. Jadi ini Mami junior? Ya nggak tahu. Atau beliau langsung? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah. Tapi anyway, ini ada shopnya nggak sih? Ada. Shopnya. Di internet ada, di internet. Coba tanya. Coba tanya. Mama mau pakai masih jauh. Oh, iso. Biar konco gitu loh. Wes, tak takok di sini ya. Kale. Iya. Berarti anak kedua. Oh, gitu. Bener kan namanya Kale kan? Si siapa? Itu yang di film. Yang di film. Kale kan? Kedua. Aku nggak tahu. Bukan kedua. Dia bukan anak kedua. Nggak tahu, nggak ada background story-nya. Ya anyway, langsung aja kita cobain ya. Ini tadi sambelnya diaduk-aduk dulu sama mereka. Oh ya. Tadi teman-teman kamera kita ya di sini kayak wah mewah banget nih sate maranggi. Gue nggak ngerti. Emang ini maranggi maksudnya? Bumbunya mirip. Oh, karena kecap. Iya. Cobain ya, kita coba. Iya Allah, lihat harus coba lemaknya. Aku sih nggak begitu beli ya sama baunya. Karena menurut aku ini nggak ada baunya. Nggak ada. Mau lihat kayak zoom. Kelihatan nggak? Oh my god, lihat lemaknya, lihat. Bodol lagi lo. Nggak. Kayaknya kurang deh. Kita berempat. Kita. Coba ya. Coba
Sajane iki empuk. Bener enggak? Jawanya bener ya? Yes. Approve. 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 Enak coy. Nanti empuk kan? Empuk. Kayak bukan kambing. Apa dong? Kayak lembek. Kan kambing muda. Kambing muda itu lebih lembek. Oh bener? Ini yang biasanya buat itu ya? Apa? Yang di... Akekahan. Akekahan. Domba. Domba dong. Gak boleh kamu muda. Oh, iya. Domba? Gak boleh. Harus yang cukup umur. Menurut aku, gila sih kalian semua. Pak Maming, underrated banget menurut gue. Kayak, ya, ratingnya 5 sih. Dari berapa? Mama, dari 5. Wow. Untuk Pak Maming, sate Pak Maming, ibu gue. Sate kambing muda. Okay, yang lengkap. Sate kambing muda Pak Maming. Sate ibu gue ini 5 dari 5. Menurut gue, coba lagi kali ya. Harus pakai cabenya nih. Pakai cabenya? Aku kecap doang lagi. Aku suka banget yang cocolin pakai bawang doang. Coba ini nih. Aku suka aja nih. Aku suka aja sih. Kayak aku nggak tahu. Masih ngerate. Mungkin karena masih pertama. Aku nggak tahu masih ngerate-nya berapa, tapi kalau dibandingin makanan sate kambing yang pernah aku makan di Jakarta, ini sih enak. Di Jakarta jadi ya udahlah. Itu berapa ya? Aku bingung. 4,7 kali 4,8 dari 5. Nanti ya, makan dulu. Tapi enak banget, enak banget. Eh, kalau memiliki pak. Apa itu pak? Iya, cici. Cici berkurang. Gule. Gule kambing. Bapak, kau minta mangkok kosong aja, San. Dua. Kayaknya enak. Gule. Sangat-sangat lagi. Oh, tapi gulenya ini ya, bening, kuah bening. Ini satu porsi ya? Kodi? Pokoknya bilangnya, tadi kodi atau 10 biji? Bijian. Oh, per tusuk. Bilangnya, tapi katanya informasinya kodian. Tapi, oh dia campur ada kayak atinya gitu nih ini. Satu kodi berapa tusuk? Satu kodi 20. Satu kodi 20, itu kurang satenya? Itu Iya, ternyata pak. Lagi? Iya. Bapak mau nanya pak, ya. Ini bapak udah lama jualannya? Tahun 80. Dari tahun 80? Iya. Dari ini bapak yang dari tahun 80 bapak yang iniin. Bapak umur berapa pak waktu itu pak? Umur 30. Wow, awet muda ya bapak ya. Sekarang 70 ya. Oh. Gak kelihatan loh pak, awet muda sumpah. Umuran ini. Oh iya. Sumpah gak kelihatan. Apa rahasianya? Makan sate kambing tiap hari. Enggak dong. Enggak ya. Kenceng dong. Ya makanya. Wah. Ya makanya jadi kenceng guys. Iya benar. Tidak salah. Guys menurut gue sih, ini bisa banget gue abis sih. Ternyata. Gue belum bisa kasih rating sih, nanti kita lanjutin lagi ya. Makan dulu ya guys. Yuki, kita makan. Dapat lagi ekspresinya. Let's go guys. Let's go, come inside, mami. Yes, the Kanjeng Ratu is inside, yes. Ati, jangan lupa. Oh, Ati, yes, I forgot about her. Ati. Oke, okay. Lantai berapa, guys? Lantai berapa, ya? Lantai satu. Satu, oke. Okay. Oke guys, kita udah nyampe tempat nginepnya sekarang dan kita lagi di dalam lift menuju lantai 1 mau ke kamar.
Oke, silakan keluar. Yes, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengunjungi hotel kami. Silakan keluar. Ya. Terima kasih sudah mengunjungi hotel kami. Dadah. Lagi tuh, Deng. Ih. Apaan nih? Oke, let's go guys. Ke kanan. Oke. Okay. Oh, ke tangga sedikit. Oke. Okay. Let's go guys. Naik tangga sedikit. Lah, bapaknya gimana, Pak? Oh. Oke, okay, agak funny. Sip, kita udah nyampe di hotel ini yang ada di Tegal. Dan kita kamarnya berdekatan ya guys, kita tidak terpisah. Terus abis itu, ini tuh masih jam 8. Kayak jam Jakarta tuh jam 8 tuh very, very sore ya. Terus terus karena besok kita akan memulai hari dari pagi, jadi aku akan langsung istirahat, bersih-bersih, beres-beres barang untuk disiapin buat kerja besok. Dan sebelum kita mulai kerja besok, kayaknya aku akan cobain sarapan di Tegal. Sarapan termantap. Gak tahu sih mantap apa enggak, cuma kayaknya oke. Jadi sampai ketemu besok ya guys. Nih coba kita lihat nih ibu-ibu ini lagi struggling. Itu udah hijau loh tadi. Nah dobrak ti, dobrak banting ti. Seru nih. Hati-hati mas. Kayak dibantu deh. Kayak bantu deh, bantu deh. Makasih guys udah bantu tadi karyawannya. Anyway, kita udah di kamarnya, kita sebelahan. Terus habis itu terus apa ya? Gue mau istirahat sih. Gue mau rebahan, gue mau mandi. Gue mau rebahan. Gue mau nonton karena besok gue tidak boleh mengecewakan beliau-beliau ini untuk gue bangun pagi. Oke. Okay? Jadi aku akan istirahat sekarang. So, see you guys tomorrow. Bye.